Ketika anak jadi bapak aing umur. Jadi enggak. Ya. Nih, molid, nih pampletok, nih pamsobek. Edan. Mana di boyo ratu jadi artis lain, ya. Lain. Zaman bapak urang sehat. Eta digeringan ku urang. Hirup menang receh. Tapi attitude kudu dolar. Nah, mumpung ada ayah dan ibu kamu, ngabejan aing jagaan kunci langit eta. Aslina. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dan sekarang saya bersama musisi Jerry sekaligus Wiss. Seniman apa ya sebutnya apa ya seniman pokoknya seniman yang berantakan banget seniman yang rock and roll banget. Tepuk tangan buat Mang Will. Apa kabar Mang Will? Aduh, wah sebagai boy. Enggak. Sebagai. Terima kasih banyak Mang Will ya. Sampai. Tadi udah menghibur teman-teman tim bola dan sekarang diajak podcast mau enggak sombong orangnya. Jadi Mang Ricci ieu nya 2008 semenjak sekolah lah. Di zaman sekolah. 2008 sekolah SMA atau SMP? Saya lulus 2008. Oh, 2008. 2008 sebagai ya tuh. Ya sebagai. Jaket kulit ieu teh nya. Ramon ya. Kita. Widih. Enggak lah, tapi sekarang Mang Will tuh melesat banget ya, terbaik banget. Lah, Mang. Nggak aku ada ya sudah jadi hayang-hayang sebenarnya sih sudah hayang-hayang itu gitu tuh. Bang Will, terima kasih banyak atas waktunya mas. Sampai-sampai Bang Rizky. Saya pengen ya ngobrol-ngobrol santai aja mah ya. Terus saya pengen tahu juga karena mungkin kalau saya pribadi sedikitnya sudah tahu Bang Will seperti apa ya. Dikiprah di dunia apa namanya entertain ya. Mungkin teman-teman yang di rumah juga pengen tahu lebih dalam lagi. Siap. Sosok seorang Mang Will itu beneran namanya Mang Will atau bukan kan? Bukan. Mang Will itu saya tuh Dian Karyana. Dian Karyana lahir di Palasari asli. Dari Palasari mana? Ada dua, Palasari Dayakolot. Bukan, Bobatu. Lodaya. Oh, Lodaya. Toko buku. Oh iya toko buku. Jadi lahir di sana. Orang Dayakolot. Berarti lahir di Dayakolot. Banjir. Untuk saya Ciodeng banjir. Ciodeng pasti. Jadi Dian Sule ya. Dian Sule, mun di jalan. Oh. Lamun ayeuna Willy. Tapi saya enggak pernah naikin nama Willy di sosial media. Tuh. Yang saya naikin itu Bike Boys Yoyok. Karena Bike Boys pertama Yoyok. Pertama yang diajak tuh bukan karena pensiun. Bike Boys di lebar ya antara Pak Aris Nugraha sama Star Vision pacar Chan Parwes. Oh. Jadi yang saya bawa itu nama Yoyoknya, bukan nama Willy-nya. Kalau Willy-nya bonus. Oh, berarti pertama kali masuk ke entertain itu film dulu? Iya, film dulu. Udah film baru? Baru serial. Serial? Iya, serial. Oh, tahu saya juga. Okay. Itu tak, itu mau. Tapi di masyarakat lebih terkenalnya atau sering dipanggilnya? Willy. Willy, kayak gitu. Sebenarnya namanya tuh Dian. Dian Sule. Dian Sule atau Dian Karyana. Nah, Dian Karyana naon? Loba. Karena apa? Nah, naon. Naon. Loba. Oh, berarti bisa ngomongnya bisa Kang Yana gitu. Nah, bisa. Anjir ya, Nawe. Asik ya. Mang Bool. berarti Kang Will ini tuh benar-benar pertama kali terjun ke dunia entertain tuh jadi film dulu. Nah, yeah. Udah kayak gitu, kiprahnya mana aja sih setelah itu? Loba mang, jadi untuk dia hayang-hayang lu ngondang mah teh. Mang sikap. Iya nyanyi. Ya itu pan lieur bener teh. Jadi saaya-aya weh. Sabisa-bisa. Jadi pun bisa kan bisa ulah dicarekan. Lamun misalkan bisa ulah ngondang wae batureun nanti ya. Tapi bagus loh. Bagus. Saya sering-sering kepoin ya, mang di YouTube. Kolab sama siapa dan itu figurnya jangan enggak biasa jadi sampai itu. Ya. Tapi ya yang enggak pernah saya rubah itu pertama pasti saya sebelum nyanyi itu menghimbau pada seluruh netizen ya. Lamun erek lalajo nu asli ieu bena ieu laguna. Jadi mana lamun misalkan rekan nyarekan ulah aing dah ulin menyanyi teh. Jadi saya nyanyiin yang memang lagu-lagu yang saya dengar semenjak SMA tahun 2000-an mah. Tahun 2000-an pokoknya mah. 2000-an ya, sampai 2000-an sekarang tentunya. Alhamdulillah aya deui geuningan aya lagu-lagu bangsa di Malaysia kan. Memang itu yang
terngiang mau lagu-lagu ini teh apa gitu, jujur teh apa? Kalau bahasa Inggris kalau menurut saya sih berarti Mang Lili ini kan mengapa namanya itu merimain lagi lagu-lagu dulu. Iya. Kan? Kalau menurut saya sih itu salah satu bentuk penghargaan untuk musisi-musisinya karena karyanya itu nyanyikan kembali. Nah, karya-karya besar yang dulu-dulu tahun 2000 saya semenjak SMA lah harus diputusin, ditolak di Ciduhan. Maknya asli nih. Ayo nama. Asli ada. Tapi yang itu Iman. Showing. 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 Lebih merem tuh merem. Showcase. Asli. Asli. Jadi kira real gitu nya, misalkan ngopi bala-balanya lah, kita dong, gitar calokan gitu, sebiasa. Jadi sering saya lihat. Terus masih ya real only know is real lah anjing bahasa ini nggak asik itu mal oke ya ya terus saya juga sountingan sih tapi nggak tahu juga makanya saya pengen nanya langsung ke Mang Willy ya nggak enak enaknya kayak gitu katanya Mang Willy itu emang backgroundnya atau tech recordnya itu nggak apa-apa nih saya nanya langsung nggak apa-apa semakin dalam semakin asik. Pernah masuk pesantren? Wah, pesantren. Itu kebanggaan saya yang enggak pernah saya lepaskan. Widih. Bui. Karena apa? Masuk penjara. Masuk penjara. Ya. Jadi saya itu yang paling meresahkan di keluarga. Yang paling meresahkan di masyarakat. Masyarakat sekacamatan atau apa? Dulu. Dulu. Insyaallah dulu. Dulu. Ulah air apa? Jangan dong. Nah, sedikit ini mah. Iya. Jadi tiap ibu kan ibu-ibu sama bapak kan enggak warung ya, warteg. Lotek kan gitu. Tiap ada yang makan, itu uangnya saya ambil, bawa saya beli arak kecil. Namanya Arcil. Arcil. Jadi muntah Arcil. Favorit itu favorit. Incubus. Inti sari kuku bima di pasti halaman lah aslinya. Incubusnya. Nah, terus di fase eta. Nepi kan kita terjun ke Dados. Dardosa. Anjis. Eta jaman. Sebenarnya dakwah on the street. Lain. Ustaz Karim. Di zaman C2 nya Kamlet ya. Jadinya ya. Kamlet, Riklona, Dumolid, Nipam Peletok, Nipam Sobek. Edan. Pernah ngerasaan KB. Ngerasaan KB. Jadi bukan saya menghimbau kepada anak-anak muda sekarang mana di buih heula tuluy jadi artis lain. Tinggal ieu aing. Urang hirup berantakan keluarga acak-acakan kini gitu nepikeun ka di buih. Nah, di buih we lahir nya di polsek heula. Polsek Kaingko. Itu kasusnya? Banyak. Justru ini bos-bos tadi, bos-bos BSC, saya tipu semua. Waduh. Serius. Ayah nu 10 juta, ayah 15 juta, ayah nu 25 juta, sampai ke 35 juta. Waduh. Karena saya di depan Lodaya itu kan ada Indomaret ya. Saya juga jualan batu akik di situ. Jadi pertanyaan, anu nu meuli batu kasih eta teh cenah marabok wae. Ternyata disidak jerona dados anjing. Jadi anaknya dados anjing. Cegat. Si salah satu yang mau ngirim ke Luhur. Japre mula. Tukeran ku bodrek. Pakai salah si bar. Banyak lah. Terus saya dijahit sama Haji Sony. Haji Sony sama Hadad. Oh iya iya. Ya itu. Hadad. Pertamanya ya, awal-awal saya juga bangga karena saya pendiri, termasuk pendiri BSC ya. Bangga tuh aslinya baru dados. Neng-neng, tupak-tipu. Ya. Oh, pokoknya itu nuain 10 juta parkiran. Oke, ting misalkan apa kemal, gitulah. Jadi bisa akal-akalan masuk di kapal kecil kami sebut poseknya, kelas poseknya sektor. Terus kita, saya masuk ke kapal besar itu ke Bonwaru, kapal besar. Cuman bapak saya cuman bilang gitu, almarhum ya, abah ya. Oh udah almarhum. Ya, kudu ngasaan, lamun diangkat. Oke, lebih parah. Ketika asup, orang di bejaannya, saya itu cuma dikasih tahu, kamu harus jadi telur, mun bahasa Indonesia. Mana jadi entong? No. Jadi yang saya sikapi sampai sekarang, nah saya dititah jadi entong. Jadi pas orang keluar, orang jadi anak naon kayak megar jadi anak naon gitu. SK turun keluar lah istilahnya. Jadi 2 tahun masa hukuman karena ikut program CB menurut salah, itu bersyarat jadi asimilasi lah. Bebas bersyarat masih kena wajib lapor. Tah,
di Bapas, di Kiara Condong, di Binong, rek balik ke Pasari. Pulang. Pake ya? Angkotnya kan ke Lasri. Nah, di Lasri orang turun karena duit itu ribu deui. Ah, lupa gue sekalian mentaan gitu nya. Sagagah gitu nya, sagagah. Tapi di soek-soek orang surat sakti. Karena orang buka asup deui. Okay. Anu enak kan dibanggakeun nya orang pernah asup bui. Wah, anjing tuh banget. Asli nu aya mah ngaruksak. Omong geus di jero bui, keur di jero bui. Betul. Mentakan duit ka kolot anjing. Cilah kapan jadi mikir. Aya syuting, Mang. Yep. Aya syuting di eta teh gedung naon nya ngaranna di Lasri teh kotak-kotak gitu teh. Pas belokan mah. Kesenian. Ah, urang kesenian di dinya aya rekan-rekan preman pensiun. Ya. Rekan-rekan preman pensiun ngantri panjang cek aing teh ieu BLT naon cek teh. Lain cenah di dinya aing ka mana wae. Karena preman pensiun teh syuting teh di hareupeun warung indung urang. Di Martas Kakomar Pasareta. Jadi urang tang gini. Ya. Berarti film dulu, udah film masuk pesantren dulu. Enggak. Oh. Jadi sebelum jadi The Entertain, justru waktu preman pensiun pertama, kedua dan ketiga itu syuting saya yang meresahkan. Oke. Jadi pas syuting di alungan kisah, ku aing ke kisah ayam jamong segala rupa karena urang ngaliwat ketemu nang anjing padahal aing bukan namanya tuh. Syuting kan peduli aing ku mamane teh itu. Sudah ada ke mabok ya. Tah. Pintar-pintarnya seorang juragan Bapak Aris Tugraha, ya. Kang Epi Kusnandar, ya. Kang Mus. Beliau cabut bapak saya jadi pemain, jadi penunggu WC. Jadi orang diusir ke bapak aing. Siapa enggak ngariweukeun wae cenah. Nah, itulah sederhana. Pintar. Tapi yang saya sikapi kepalanya dulu diambil ya. Benar. Tapi yang saya sikapi karena seorang sutradara itu membuat satu karakter yang sangat kuat di dalam keaktoran, dalam ke perfilman itu cukup setahun, dua tahun, tiga tahun. Saya ngerasa saya tuh udah di memang udah di apa ya? Ditinggalin gitu bahwa gitu tadi tim-tim meresahkan di monitoring. Nah, ketika itu ada casting batu nanti orang udah diajak luhur langsung. Udah diajak luhur kita baca proklamasi. Proklamasi. Pak itu ya, baca. Barit orang barit tis karena iya Pak mesti pernah dibacakan kurang 1945 contohnya. Jadi orang keron masih dari orang balik. Keluar di bui, nggak segitu kok. Video casting nanti, baru ngetrek motor, baliklah, kebalik, jadinya cekap ini sih. Urang, itu langsung balik, langsung ke Dieng mah. Ke Dieng, set, ke Dieng, balik di Dieng, eta ya SMS saudara Dian Karena terpilih. Jadi memang dulu itu yang dibutuhkan perayaannya memang lu kumisan. Tadi nah urang dikurun, di situ tanya pas ini ke Dieng pisah, nah. Mesti Dieng balik deui urang. Kilo jam lah aya saksi hidupnya. Jadi semua orang saksi hidupnya itu jarang di artis kayak Acai preman pensiun itu memang satu bengkel lah istilahnya karena satu kumpulan lah. Ada satu potret, satu circle lah ya. Satu circle kayaknya. Tahu sudah stigma? Iya, udah kan. Iyalah. Nah, kepilih lah. Iya. Can balik tetap. Can balik. Epi syuting ngepikin ka nutup jalan Asia Afrika anjing di syuting naon nih jerat urang nya kan bisa syuting mumpun lalu tuh sok gede ke rumah lo anjing lighting lah ya asli lah sok gede ayam oh anjing ternyata syuting ke iya cenah nanti ke bioskop cenah nanti muka kamu segede mobil Avanza anjing ke lakunya orang tuanya jerat ya ya deket sih bahwa orang ke BSM mah cenah pernah ya ngasup ke bioskop apa asli lah dah cenah garaya cenah set asup dinya grand opening, okay. Launching film, mimiti orang ngincak, eta dibere 60 tiket, 60 tiket asupnya. Ini pas pernah sering dibawakan, tapi kurang dibawakan dari 20 kapolsek, dibikin kapolsek, anu newak, 20 dibikin ke kejaksaan yang menjalani CB eta, yeah. 20 dari ke kerutan. Ketika semua nanya, suruh nonton bareng, film penjahat yang kita. Film jahat. Ketika tayang, memang tayang nanti sudah dibatur, diuraman sekedar karena sebulan syuting tayang mah. Malah mungkin dihitung nanti sutradara kelas kakap teh, karena teh, katanya setahun promo kan promo film, iya masa bulan syuting langsung tayang. Dan tuh melibat jadi film kedua film ketiga terbesar sedunia karena melibatkan motor Vespa lebih dari 1000 bang. Pas pasan jam 17 Agustus bahwa teh sebari kirap SOG
jeung PAC. Jadi membuang stigma negatif oke okay, teh yang dua klub besar Vespanya. Jadinya nah yang membantu proses syuting eta senior-senior telan-telan preman pensiun. Kayak Mang UU, Dikdi, semuanya lah pokoknya Mang Bohi. Malahan Mang UU itu kita saya syuting megang rokok karena dikasih modal sama juragan. Megang rokok enggak soal ke pemain, kayak pas gajian bayar apa cen. Mau dedet biasa apa gitu. Nanya lu dedet bahasa Inggrisnya mana trafficking. Saat beres, beres itu ya. Nah, segeli denger-denger preman fashion opat erek syuting. Otomatis orang teh jadi aya perasaan cing orang kudu bantuan ya soalnya senior kan. Senior bahas itu kan semantuan orang. Enak orang bantuan senior. Oke. Sehari rek syuting preman fashion opat tapi tingna orang ngomong orang hayang gan saya minta bantu juga juga kan dulu juga syutingnya proses syuting ya orang misalnya firma orang lo bagelosa kawas ke orang pernah dibawa oh, duit tahu jaga barangnya Allah opat pedi preman pensiun pertama 2015 nah orang teh jadi si duit hasil nanti bioskop kurang dilunasan okay. Nah kemudian caranya aku kill jura hati tangan Tuhan oke berarti juragan. Jadi bisi orang pokoknya diajaklah main film lah. Nah, jadi orang tapi ada asa tek disakuan eran orang buah hutang aja bikin orang ngebeng set isuk main nah ternyata isuk-isuk orang digeruan terus pasti diberi modal lah juga mau kopi rokok ternyata tuh orang diberi skrip dirinya teh tertera Willy anjing ini kumaha jurat aingnya dita dibaca sepeting kok yang dibaca lah jeung anehna eta 80% kehidupan aing di mah pada dipindahkan hukum antara pasar jeung terminal okay. Hampir 80% yang ada di skrip eta real aja. Urang pernah ngalaman di udak-udak aing kolektor pernah da urang kamana make bekilnya urang pernah tewak di tempat dangdutan urang pernah nginjem duit eta Silvia anu di TV mah geulis angel anu aslina mah anjing mah sudah lah aslina aslina nu aslina yeah, yeah. Memang bener tapi kelipatannya beda jauh urang kan 13 juta jadi 30 juta angel anjing Silvia enak kan jadi bisa ke Bandung angel sehat-sehat wah jadi tapi manehna ka urang aya OR dia anjing anjing jadi manehna nu era mah pas pasna pun beda mah ka TV ieu mah urang dikieu ge kan kamu jangan liatin kayak gitu atuh sih anjing deg-deg ser langsung ya iya lah iya mah paling kurang dik jadi lolobana sok nanya teh kieu Wil kumaha urang teh ada teh mana suara karena dua sudut, karena dua sudut pandang visual aja realitanya. Lalu mana ada nukono kena visual ternyaho lima aing beas beak apa gula beak apa teh beak apa bener yeah. Tapi urang teh berarti eras diberi amanat ke nah itu dia nah hiji merenya nah kalau orang buat kiki meren mun goreng oke anu mau film orang ke bawah goreng yeah. Terus keluarga orang oke ke bawah goreng jadi menurut orang boga attitude goreng attitude menang receh jadi kia hirup menang receh tapi attitude kudu dolar nah gitu. Jadi cek bapak orang almarhum kudu uyahan itu jadi sagembleng nak sanya namanya juga kumaha hirup mah keun ulah ngawa ka batur primiti ulah boga anggapan goreng ka batur lamun lu kitu mah OKG silakan ku pamong sorangan gitu jadi sebenarnya ke digolong-golong jelema anu ieu jeung ieu deui jelema anu bager bager deui ya kitulah dia kitu jadi di entertain ieu mah saya juga banyak nanya nya ka ana ngafer lagu Mang Sali panggil jeung Mang Sali iya iya ngafer lagu ieu Mang Ricci panggil ngeus tuh acan ngeus sok gerak putar gerak ini kayaknya ini putarnya editnya edit ini tayangan berita berarti sakit sosok almarhum teh deket bisa nyamang wah jadi kia iya mah oi rada jeronya jeung bapak urang tuh nana tuh teu bisa berbakti urang ka indung urang
babak tiga seetik. Mau bisa kapalas aja sebenernya. Lo sekarang tuh orang bandingan atau bajaan lah, orang kiloan. Ulah orang suruh tuh. Ini baru nyangke channel. Kayak kan ulah beturah. Cek ini ulah. Mudah-mudahan di setiap saya wudhu ngalir teh yang ngaran urang. Nah. Sebenernya gitu mah. Jadi 90% hampir 100% bapak lu.